bertempat di halaman rumah dinas Bupati Tebo. Pemerintah Kabupaten Tebo melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan atau DLH HUP bersama Polres Tebo melakukan pengecekan 5 bus yang akan ditumpangi oleh 141 calon jemaah haji asal Tebo pada Jumat 9 Juni 2023. Kemudian untuk sopir bus dilakukan tes urin di klinik Polres Tebo dan diperiksa yang lainnya sebagai penunjang mengemudikan bus. Kabak Operasional Polres Tebo Kompol Dagdag mengatakan, setelah dilakukan rangkaian pemeriksaan, bus dan juga sopir yang mengemudikannya siap untuk mengantarkan calon jemaah haji pada Jumat malam 9 Juni 2023. Bus ini nantinya akan mendapatkan pengawalan dari mobil patwal Polres Tebo hingga ke asrama haji Provinsi Jambi. Ya, untuk sementara ini masih dirasa cukup baik ya, dan layak. Nanti kita lanjutkan dengan pemeriksaan pengemudi daripada pemandangan. Berapa unit semua bang kendaraan? Untuk unit kendaraan bis yang digunakan adalah 5. Satu kendaraan digunakan untuk pengangkutan barangnya. Kemudian nanti ada rangkaiannya dari pengawalan, dari ambulan, dan dari panitia. Total ada 12 rangkaian yang kita amankan untuk menuju ke asrama haji di Kota Jambi. Sementara itu data dari kantor Kemenag Tebo, terdapat 245 calon jemaah haji asal Tebo yang akan berangkat haji tahun ini. Mereka terbagi dalam dua kloter. Pertama kloter 22 ada 141 calon jemaah haji dan kloter 24 ada 104 calon jemaah haji. Arif Rizal, Jambi TV.